di sebuah kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Sebuah lembaga pendidikan terus berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang berprestasi, bermoral, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto Nur Cahyo dari SMA Negeri 1 Glamor. Saya adalah peserta diklat calon kepala sekolah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan di OJT 2, yaitu Rencana Proyek Kepemimpinan dan Peningkatan Kompetensi. Pada Rencana Proyek Kepemimpinan, saya menjalankan program Santri Seman Samor yang digunakan untuk peningkatan iman dan takwa melalui kegiatan baca tulis Al-Quran, praktek ibadah sehari-hari. Apa dan bagaimana kegiatan tersebut? Mari kita saksikan video berikut ini. Kegiatan persiapan RPK diawali dengan koordinasi dengan berbagai pihak di sekolah, kepala sekolah, waka, litbang, MKMPS, PAI, maupun dengan pihak pondok pesantren, melakukan penyusunan, buku panduan, monef, dan diakhiri dengan kegiatan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Kegiatan Pro Santri Mor diawali dengan penerimaan santri baru di masjid, kemudian pembukaan dan tes penempatan level membaca dan menulis. Pada tahap pelaksanaan, hasil tes penempatan kemampuan membaca dan menulis dijadikan sebagai dasar untuk pengelompokan peserta sesuai dengan kemampuan awalnya. Pengelompokan ini terdiri atas 6 level, yaitu level 1 sampai level 6. Di akhir kegiatan, dilakukan post-test dan evaluasi serta refleksi hasil kegiatan pada siklus pertama. Pada siklus kedua, peserta yang belum tuntas bergabung dengan kelompok yang sejenis kemampuannya melaksanakan kegiatan dan mengikuti evaluasi akhir hingga kegiatan refleksi. Dari kegiatan program pada siklus pertama dan siklus kedua, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Evaluasi penguatan calon kepala sekolah mengalami peningkatan sebesar 9%. Evaluasi hasil RPK terjadi peningkatan sebesar 8,9%. Evaluasi peningkatan prestasi peserta didik meningkat menjadi 9,4%, serta student well-being meningkat menjadi 0,99%. Pada pelaksanaan kajian manajerial di Sekolah Magang 1 diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah, bedah rapot mutu bersama litbang, waka, bendahara, dan perwakilan guru, kemudian melaksanakan survei keterlaksanaan 8 SMP. Sedangkan kegiatan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2, yaitu SMA Negeri Darussalam Singojuru, diawali dengan kegiatan diskusi dengan kepala sekolah terkait dengan AKPK, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan rapor mutu bersama waka kurikulum dan waka kesiswaan terkait dengan PBDB dan persuratan, lalu bedah rapor mutu bersama waka litbang dan pihak terkait di sekolah. Pendapat tentang Santri Mor ini bagus, soalnya dapat ilmu lebih banyak daripada pas di rumah sendiri. Terus gak belajarnya bareng teman-teman jadi lebih seru. Gurunya juga baik-baik buat ngajarinya. Pokoknya seru, terus motivasinya juga tambah semangat buat belajar Al-Quran. Terus juga semangat tambah ibadahnya. Sama coba lagi belajar jilid-jilid juga. Saya merasa terbantu ketika ikut Pro Santri Mor karena saya sebelumnya belum bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca. Untuk Pro Santri Mor, terima kasih. Saya merasa bahagia anak saya diajari ngaji. Semoga program ini masih berlanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang pelaksanaan Pro Santri Mor
di mana Perusahaan Timor ini merupakan program unggulan SMA Negeri Glenmore, yaitu program kolaborasi atau kerjasama antara program SMA Negeri Glenmore dengan Pondok Pesantren BPUI Minhajul Ulum. Dalam pelaksanaan ini, siswa diajarkan seperti bacaan tajwid, bacaan Al-Quran, kemudian diajarkan tentang doa-doa pendek sehari-hari. Alhamdulillah, pada selama beberapa dekade ini, beberapa pertemuan ini, kegiatan ini ternyata disambut sangat antusias oleh siswa. Manfaat yang telah mereka dapatkan dari hasil mengikuti Perusahaan Timor diantaranya adalah lebih memahami kembali bacaan-bacaan Al-Quran yang sebelumnya itu mungkin bisa dikatakan bacaan yang kurang sempurna. Alhamdulillah, dengan adanya program ini siswa merasa terbantu, kemudian merasakan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.